Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'zim assalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Saya Iznan, Anwar, Rashid dan Rashid, dan kami kumpulan The Hopes. Madah kami pada petang ini berkisarkan tentang solusi kepada masalah zaman sekarang. Masalah seperti kezaliman, penindasan yang berpunca dari kurangnya ilmu, kurangnya amal, kurangnya hikmah dan juga kurangnya cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solusi yang paling mapan, ketahuilah wahai para hadirin hadirat sekalian, ialah cinta kepada Nabi Junjungan, kerana di situlah terletaknya butiran-butiran pasir hikmah. Jadi terimalah persembahan kami, sebuah dendangan yang bertemakan cinta kepada Nabi Junjungan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah all for you. Rahmat sekalian alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penegakkan kebenaran, pencegah kemungkaran. Islam pun bertapa luas jauh mata-mata. Berpegang teguhlah kepada sunnahnya, hadirkanlah rasa kasih sayang kepada sekalian alam. Dirikanlah bendera, bendera keadilan dan kebenaran. Lawanlah nafsu amarah dalam diri dan sekalian alam. Kita sering lalai, dunia jadi sembahan, nafsu amarah dijadikan teman. Sering kita lupa wahai hadirin hadirat, bahwa hati ini, alam ini bukan milik kita, tapi milik Dia yang Maha Berkuasa. Apa lekakah kita? Apa lupakah kita sudah akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala?
ingatlah bahwa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah hiburan dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalaulah mereka mengetahui hakikat yang sebenar. Dengarlah nasihat kami, wahai para hadirin sekalian. Pelajarilah hikmah di sebalik sunnahnya, agar bijak apabila menggunakannya. Bukan sekadar membabi buta tanpa penghayatan sebenar di dalam jiwa. Wahai para hadirin hadirat sekalian, marilah kita berselawat kepada Nabi Junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapat syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'zim.